Set, nyala. Oke guys, kembali lagi di Mota Vlog. Kali ini gua ini sekarang mau cari makan. Tapi sebelum cari makan, gua mau beli bensin dulu karena motor gua ini udah mulai mau habis bensinnya. Terakhir ngisi itu hari Minggu kemarin kalau nggak salah ini ya. Iya, hari Minggu. Dan belum diisi lagi. Takutnya gua mogok di jalan. Mending gua isi bensin dulu sekarang. Dan sekarang ini cuacanya juga lagi nggak enak ya, hujan-hujan kayak gini. Baru beres hujan sih, cuman ini sekarang jadi agak gerimis-gerimis lagi. Ya, tapi nggak apa-apa lah, daripada gua nggak makan. Masalahnya ini gua dari pagi belum makan. Aduh. Mudah-mudahan kesana hujannya nggak gede-gede ya. Oke, sekarang kita lagi di ini di stopan Pasopati yang mau ke arah Pasopati. Dan kebetulan lampu merah dan hujan ini kayaknya mau ngegedein nih hujannya. Aduh. Tapi enggak apa-apa lah. Mudah-mudahan aja hujannya di depan ngecilin. Tuh lihat airnya sampai ke atas-atas ya. Gini nih kalau motor kayak gini. Kalau kebut-kebut ya airnya mencerat-mencerat ke muka nih dari depan. Yuk kita ambil kanan, kita lewat atas biar lebih cepet. Kalau lewat bawah tuh lama, lampu merah. Ini ngomong-ngomong hujannya kok makin ngegedein ya. Aduh, mana gak bawa jas hujan lagi gak. Keren gak bakalan hujan kayak gini. Fuck damn, hujannya makin gede nih kayaknya. Aduh, kamera gue basah nih. Sorry ya. Makin gede nih hujannya. Lewat bawah bro, biar agak teduhan. Hari tadinya mau jalan sana ke kanan biar cepet. Tahunya ya hujan lah, ini jangan kolong aja ke sini ke bawah biar nggak basah. Nah kan kalau jalan sini enak teduh. Ya cuman nggak enaknya gini nih tuh, macet kan, lampu merah. Ya daripada basah-basahan nggak apa-apa lah. Wih, si bapak stikernya tuh di belakangnya motornya fake taksi tuh. Fake taksi bro. Si bapak jangan-jangan main porno nih. Nih, nah kan enak udah gak kebagian hujannya. Untung aja gue jalan bawah. Kalau jalan atas udah deh basah kuyup. Bentar, ini pom bensin sel belah mana ya? Gue lupa lagi. Gini nih, kalau malam-malam gue spaling lung. Depan kalau nggak salah tuh di depan. Goblok, goblok lewat, anjrit. Aduh, gue kira di depan, di depan. Taunya kelewat jauh. Udah, putar balik. Jadinya ini di depan. Kacau, anjrit. Gak tau kenapa ya, gue malam-malam kalau keluar tuh suka linglung nyari tempat. Putar balik. Aduh, kacau kacau. Perasaan gue tuh di sini nih. Ini tuh pom bensin Pertamina. Nah, mana mana ya? Nah, ini nih. Tolol, tolol. Oh, berarti kalau dari alasannya tuh sebelum Pertamina ya. Pertamina.
Nah, di depan nih, bro. Aduh, kacau. Emang sih ini pom bensin salah ini gelap gini kalau dari pinggir nggak kelihatan, dalam banget lagi ini. Ya, di mana nih gue ngisi? Oh, belakang. Oke. Mari kita isi. Udah mana duit nih? Wah, sorry nih, duit gua receh. Ya, begini nih kalau ngisi di sel mesti penumpang motor tuh, rider tuh harus turun. Nggak boleh duduk kayak di pom bensin Pertamina kayak biasanya. Dulu-dulu gue pernah awal ngisi bensin di sel ini, gue diem aja duduk di motor dan akhirnya dimarahin si masnya, suruh turun. Let's go, mari kita cari makan. Penuh gak nih? Ya harusnya sih 5.000 lagi nih sebenarnya penuh, tapi nggak apa-apa lah. Berlanjut, kita cari makan sekarang. Nggak bang hidup nih. Oke, let's go, kita cari makan sekarang. Ya jadi harus muter lagi nih gua. Tapi nggak parah kayak tadi deh, muternya di depan ini sebelumnya, sebelum tegangan yang tadi gua muter awal. Di depan belok nih Pak. Ayo mangga Pak duluan, so saya mengal aja. macet macet. Perasaan tadi macet nggak parah-parah kayak gini deh. Mungkin karena gua ambil jalur kanan kali ya, mau belok putar balik. Jadi macet tuh kalau jalur kanan.